Jadi masalahnya adalah di jumlah kasus konfirmasi positif yang memang meningkat minggu kemarin, dan jumlah pasien yang dirawat yang meningkat, dan positivity rate yang meningkat. Berarti tiga itu ya? Ya, tiga itu yang dari 8 indikator ada 3 yang memang kita di bawah. Untuk pasien yang dirawat di rumah sakit sampai hari ini ada berapa, Bu? Kalau hari ini jumlah kasus aktifnya hari ini itu 155. Jumlah yang dirawat ada 23. Yang lain isolasi mandiri. Ya, Ibu, kalau Dinkes menilai penambahan kasus yang cukup cepat ini karena faktor apa, Ibu? Ya, yang pertama seperti biasa ya, kan kalau sebelumnya yang pertama adalah kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Itu kan sekarang sudah banyak yang lupa ya. Pakai masker itu harus ya. Pakai masker dimanapun kita berada, kapanpun itu harus. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin, pakai sabun dengan air pengalir, atau kalau tidak ada air pengalir ya hand sanitizer ya. Yang ketiga, jaga jarak. Nah, ini jaga jarak yang memang agak sulit ya, kerumunan itu kan sulit itu ya, itu tiga. Jadi untuk protokol kesehatan harus diterapkan ya. Yang kedua, ini memang kita harus selalu untuk masyarakat coba diminta supaya untuk kalau tidak perlu banget nggak usah pergi lah gitu ya. Lalu untuk lansia itu kalau yang belum divaksin segera divaksin, yang belum selesai belum lengkap segera divaksin ya, dosis paling nggak dosis 1, dosis 2 itu lengkap dulu ya. Untuk yang komorbid itu terutama ya, sekarang kan untuk yang komorbid itu bukan berarti tidak boleh divaksin, tidak layak divaksin, semuanya bisa divaksin ya. Justru yang komorbid itu harusnya malah diprioritaskan, yang komorbid maupun yang lansia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.